Anda boleh lakukan permohonan anak untuk kemasukan ke kelas prasekolah KPN secara dalam talian melalui sistem e-prasekolah di web browser telefon masing-masing. Selain itu, anda juga boleh menyemak keputusan permohonan dan juga membuat rayuan sekiranya permohonan tidak berjaya di sistem ini. Jadi dalam video ini, kami nak berkongsi dengan anda cara untuk daftar akaun pengguna e-prasekolah sebagai pengguna baru. Pertama sekali, anda perlu layari sistem e-prasekolah di pautan eprasekolah.moi.gov.my. Pada laman log masuk ini, untuk mendaftar, tekan daftar pengguna. Pada laman ini, isikan saja maklumat yang diminta seperti nama, nombor MyCard, nombor telefon, kata laluan dan alamat email pada ruangan yang disediakan. Pastikan kata laluan ini memenuhi kriteria yang ditetapkan. Manakala untuk alamat email pula, mestilah dari email yang aktif. Di bawahnya pula, anda perlu memilih soalan keselamatan berserta jawapan pada ruangan yang disediakan. Jika sudah selesai, tekan simpan. Akhir sekali, ia akan paparkan status pendaftaran ini. Jadi setakat itu saja video kita pada kali ini dan jangan lupa subscribe atau follow Oli Gadget untuk pelbagai lagi info terkini dan tutorial. Cheerio!